Ya. Intel kepada ke. Lur, aku nggak mau repot-repot lur. Ikan ini tak goreng wae lur. Wis, mantep toh ikan ini, gede. Tapi ini nggak cuma selesai di sini lur. Abis tak goreng ini nanti tak bumbuin lur. Aku mau buat sayur ikan mas sinyonya. Tunggu ya lur ya. Jadi ini kayak apa? Loh, akhirnya matang juga masakanku lur. Nih, ini ikan mas sinyonya. Nah, aku masak pedas nih. Tinggal kita habek. Mantep, udah pada makan belum? Yuk, yuk, kuy. Merapat, merapat, merapat. Berhubung tadi ketupatnya kelamaan, saya pakai nasi aja. Ya. Ayo, ini enak nih. Ini apa namanya? Ini rabe
ikan si nyonya. Wow. Ayo, yuk, coba ya. Coba ya. Rasanya masih enak banget ini. Bumbunya komplit. Iya. Terus ini dapat ikan segede gini dari mana ini? Dari mana? Kalau masalahnya yang jelas enggak nyuri. Pakai kuah ya. Pakai kuah. Ini ikan dapat dari mana segede ini? Ah. Tuh, kamu dari mana? Tadi ada orang lagi panen. Oh, bantu-bantu loh. Ibu kan rajin. Aduh, rabe ikan lagi nyonya. Pokoknya Mas Gundul ini luar biasa masakannya. Enak banget. Seger banget pokoknya. Wow, rabek ikan masih nyonya. Waduh, beneran. Nggak boleh nggak? Boleh. Bumbunya aja komplit, plit. Pakai ini juga boleh. Beda kan Pak? Apa? Ikan si nona ini dengan ikan mas? Beda. Rasa dagingnya juga? Wah, pokoknya lebih gurih, lebih manis. Dari bawah, sendoknya dari bawah. Oke, sambil lihat anak.